warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat Sentra sekalian di manapun saya berada? Alhamdulillah, baru saja hari guru tanggal 26 kemarin. Ah, ini gurunya Sentra, Ustaz Mukhlis. Alhamdulillah. Dr. Hendra, berkah. Ya, profesor beliau. Luar biasa, Ustaz Mukhlis, siapa yang gak kenal guru kita? Masya Allah, berkah, mudah-mudahan beliau sehat selalu. Masya Allah, ini dipertemukan saya di tempat betul lagi takziah hari ini di tempat almarhum Ustaz Lukman, guru kita juga bersama ini. Masya Allah, luar biasa. Nah, kita doakan mudah-mudahan husnul khatimah hari Jumat hari ini. Masya Allah, luar biasa. Ustaz Mukhlis, guru, apa sih kesan yang paling berkesan Ustaz dengan Ustaz Lukman? Orangnya selalu happy di depan teman-teman, selalu enak dan selalu hadir di tempat-tempat teman-teman yang lain. Dia rahim. Mudah-mudahan husnul khatimah. Dibarokati yaumil Jumat. Ada nggak pengalaman yang sangat berkesan dari Samulis sama beliau? Banyak, karena beliau sering ke rumah, sering silaturahmi ke rumah, ke Depok. Ya, banyak kisahnya. Kebetulan istri Ustadz Lukman tuh dekat sama istri saya, ya, dari santren. Banyak kesan yang tidak bisa dilupakan. Hanya doa terakhir, mudah-mudahan min ahlil khair wa min ahlil jannah. Amin. Ustadz Agus Al-Iluan, sini. Ustadz Agus Al-Iluan, Masya Allah, luar biasa. Iya. Nah, salam, apa kabar Ustaz Agus? Ustaz Agus, alhamdulillah. Apa sih kesan Ustaz Agus dengan Ustaz Lukman yang tidak bisa dilupakan kira-kira? Yang tidak bisa dilupakan, sosok Ustaz Lukman itu adalah sosok yang penuh kreativitas. Juga sosok Ustaz Lukman itu ketika menghadapi masalah selalu kepada hal-hal yang musik. Yang lucu misalnya ketika di pondok dulu kalau beliau ada masalah, seluruh bagian teman-teman nggak pernah lagi nggak pernah dewan dia cuci semua. Jadi banyak hikmah pelajaran yang bisa kita mati dari sosok seorang Ustaz Lukman. Moga-moga ending kehidupan beliau berpengalaman. Tentunya juga mengiroh dari Allah SWT dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Dan semoga juga Allah menempatkan Ustaz pada tempat yang terbaik. Amin. Terima kasih Ustaz Agus, teman dekatnya. Ustaz Agus adalah dari Lombok, guru Ustaz juga, Masya Allah. Kalau main bola, beliau jagonya nih. Terima kasih. Ustaz Surya Dharma, Assalamualaikum. Ini guru bahasa Inggris Sendra ini, Masya Allah, luar biasa, dari Riau. Ustaz Surya, apa sih yang berkesan banget dengan Ustaz Lukman tuh? Apa sih kira-kira almarhum Ustaz Lukman? Ustaz Lukman ini adalah Ustaz yang lemah lembut, penyapa, sabar, penyayang, penolong, suka berbagi. Dan silaturahminya, Masya Allah, dengan siapapun semua angkatan beliau baik. Dan tentu kita merasa kehilangan dengan wafatnya beliau. Insya Allah beliau husnul khatimah. Amin. Amin. Ada banyak karya beliau, termasuk lagu-lagu Lagu Pondok, iya. Lagu Milad 50 tentang wafatnya Pak Ibrahim Thoyyib, itu adalah kenang-kenang yang nggak bisa dibeli dengan materi. Beliau sahabat sekaligus sebagai tempat berbagi bagi kita. Nah, guru, apa sih hikmah yang harus kita ambil dari kematian ini? Kan mendadak ya, artinya kita dikejutkan tiba-tiba masih muda dan berbagai macam. Apa sih kira-kira itu? Hikmahnya kita harus siap kapanpun. Tazawwad bitakwa fa innaka la tadri idza jannal lailu al-ta'ishu ilal fajr. Berbekalah dengan takwa. Kalau malam datang, kita tidak akan pernah bisa menjamin masih siapkah kita untuk melihat fajar esok pagi. Ya, nasihat untuk Ustaz Indra, untuk kita bersama. Assalamualaikum, Syekh. Apa kabar? Nah, apa kesan Abang Ridwan Sani ya? Apa yang nggak bisa dilupakan dengan Ustaz Lukman? Kalau boleh tahu. Bang Ustaz Ridwan Sani ini Masya Allah mendekat dengan Ustaz Lukman. Kira-kira apa? Ini keluarga pesantren semua. Keluarganya pesantren semua. Insyaallah. Kata-kata. Bagi kita tentang
almarhum ajeng kita. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin. Kata almarhum dan bukunya hutang piutang, kesalahan baik itu saja maupun yang saya mohon dikatakan amin. Amin. Mewakili alumni amin. Jakarta, amin. Alumni seluruh Indonesia, amin ya Allah. Alumni dari seluruh angkatan, mohon dibukakan pintu maaf dan maafin. Amin. Terhadap hakim bin hakim, bisa saat ini. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa, terima kasih Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Nah, terima kasih. Iya, terima kasih. Ustaz siapa nih kalau boleh tahu nih? Mungkin dari Palembang. Oh, Palembang ya? Assalamualaikum Ustaz. Alumni 25 ya. Apa kesan Ustaz terhadap Ustaz Lukman yang tidak bisa dilupakan? Yang jelas orangnya care sama seluruh alumni. Ya, beliau sudah pernah menginap di rumah saya di Muara Telang Palembang selama 3 hari. Sahabat yang sangat luar biasa, walaupun tidak sangka kan saya 25, beliau 24. Insya Allah beliau orangnya baik ya, di mata semua alumni. Amin. Wah, makasih Bang Afan. Nah, makasih saudara sekalian. Barakallah. Alhamdulillah hari ini dengan kesibukan ya. Habis ini saya harus pulang ke Ciputat lagi, harus gisi khutbah Jumat. Tapi Masya Allah, satu kebahagiaan bisa ketemu guru Ustaz Mukhlis, Masya Allah luar biasa. Satu hal yang menarik gitu ya, ini Senda ceritanya. Dari sekian banyak gurunya Senda, yang guru yang Masya Allah, kalau lagi nilainya bagus, itu dikirimin surat. Cuman satu-satunya saya ketemu dari S1 sampai S3, Masya Allah luar biasa. Apa sih guru kiatnya sih? Guru yang hebat itu ternyata guru yang ada di hati murid-murid ternyata sih. Bukan ada di ruang-ruang Zoom, bukan di ruang kelas. Apa sih kiatnya guru untuk kami semuanya? Langsung. Kita ingin sekali kepada murid memberikan motivasi, karena dialah penerus kisah kita. Dia akan menceritakan nanti di generasi-generasi berikutnya, dan dia barangkali kelak akan memberikan syafaat buat kita. Itu yang terpenting. Terima kasih guru. Luar biasa di hari guru dan di hari ini bertepatan ada musibah meninggal Ustaz Lukman Hakim, dan mudah-mudahan kita doakan husnul khotimah. Salam hangat dari kami semuanya di kediaman Ustaz Lukman Hakim di Kalibata, Jakarta Selatan. Salam hangat, salam ngabarian, salam santri dari Usenda dan guru Senda Ustaz Mukhlis AC dan Ustaz Agus Sudiwan. Barakallah. Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.